Jiwa saya.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin. Kunjuk wonten kersanipun para alim, para kiai, wabil khusus simbah kiai Hafid Sami'an. Soho sohibul F niki Bismat Stoyo kemawon niki Gawakis Samirawuh niki Gus Robi Gus Ulung Bapak-bapak Gus Gus Rido Gus Munir Gus Harit Gus Harit. Oh iya nasi saya balancing maksa tekoy Gus Haris, ingkang kita mulyakan, kita dherekaken menggadhahipun, soho kita ajeng-ajeng, utawi kita cadung, menggah donga-dongaipun. Punjo wonten kersanipun para pamong, minangka satriyane negari laladan mriki, inggih, Pak Lurah soho saandhanganipun. Ingkang kula hormati, punjo wonten kersanipun para bapak, para ibu, kaum muslimin, muslimat, sedulur kula sedaya donya akhirat. Ingkang kula tresnani, kalih lare-lare santri niki, kakung putri ingkang kula tresnani. Spesial datang grup Naam Grupo kalian hadroh nopo Gusmat niki. Hadroh bumi sholawat. Nah, kalau tangklet balik Gusmat nopo wonten muan-an saking Gus Ali tulangan. Nggih, tetep wonten rijone, nuwun rijone bumi sholawat. Ning kula matur Gus Ali, Gus bumi sholawat mungkin Sidoarjo tok itu teng Lampung ono teng mriki Indonesia niku anu Bu bumi sholawat soalnya awit Sabang sampai Merauke niku menggema sholawat malah-malah Gus anu Habib Umar bin Hafid Sanjang dawuh nah seneng mriki niku soalnya Indonesia ini sebuah negeri yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soale parametere kathah kula ditangleti Gus Ali parametermu apa? Sepindah nggih muslim terbesar sak donya ning muslime dame. Soale cara masuknya agama dengan persuasi dan asimilasi. Maksude modele kali jogonan mbak lirilir tandure wos sumilir terus tak ijo tak senggo temanten anyar. Yang dimaksud temanten ini adalah ini Islam, ini kearifan lokal, mergo jasa jenius lokal yang mampu mentransformasikan nilai tanpa konflik mergo ngalime jembareng ilmu mbek jerone ilmu lan niku Islam mlebu dengan cara damai berjodoh dengan kearifan lokal niku diarani ngantet yang mempercantik Indonesia. Mula kali Gusmat Gus Gusmat
Dengan pokoknya nak lingkungan kene nak ngundang kiai ken masyarakat rukun itu ojo angger kiai Pak, kudu kiai sing model ngene iki. Modele maksudnya ngene iki modele kali jogo. Padahal Indonesia gadah 740 suku. Berarti di sana pasti ada jenius lokal masing-masing suku yang menurut bahasa mereka mampu mentransformasikan Islam masuk tanpa konflik. Nah, niki sing angel tirunane nang Indonesia. Nah, terus nomor kali niku sering kula sampaikan punan sing apa Al-Qur'an iku 2 juta tiyang sing dawuh Mbah Hasyim Muzadi Mbah Ngilan. Kula nate ngaos teng mriki tengene Mbah Yai Husnan. Zaman Suwargi Allah yarham kali Mbah Hasyim Muzadi. Terus nomor berikut sing munggah kaji niku terbanyak awet riyen dialang-alangi londo mboten saged tetep sami kathah munggah kaji padahal naik kapal suwene pulang pergi niku 7 bulan niku ditempuh tiyang rumiyin lho ngonoe paling kathah sepriki malah overload Pak. Overload niku maksudnya bayar saiki menyangi 20 tahun buri. Nah, ini ku coba. Ini kena ora dirindukan Rasulullah yang betul nonton itu semuanya. Mula-mula ngelemprak binara tanggene pondok pesantren Bumi Selawat niki kalian penjenengan utawa bersimpuh dengan hati tawajuh yang teniki sakjane niku ya dirundung rasa rindu. Kalau boleh, wow, ada kalimat angin spoi-spoi. Ini ku bahasa Arabnya Nusaima. Nah, Nusaima ini ku lonjer di punake khobiri. Karena ku ya Nusaima, wahai angin spoi-spoi. Ya, itu. Nah, mulai nak kulonjer dengan kok ngawas tenggene ngeten iki pinarak nak gane Taman Suwargo. Nah, nak dicetake ya. Memang sing gelem duduk penggene ngaji ngeten iki nggih calon-calon penghuni swarga. Amin. Soale nek entuk kebecikan terus jenengan lampahi niku make nuntun dateng lawange swarga. Nah, nek nak perkara elek kok diterus-teruske bila mati bila tobatin lah niku make nuntun nek lawange neraka. Lah mula niki termasuk keluarga-keluarga sing dorawuh sami rukun ngoten niku berarti memang suasana swarga sing iso dirasake nang donya niku Kanjeng Nabi dawuh rukun damai satu sama lain niku suasana swarga. Ning nak bentrok tukaran terus paten-patenan lah niku suasana neraka mboten enak. Lan delalah negara sing diukur tengah niku Indonesia nek barat tahu perang dunia 1-2 entek wong pira Pak 100 juta luwih mati. Lah nek nggone timur tengah awet biyen pan islamisme ora dadi. Malah tukaran esprene iki. Dadi nek ana wong kok jejer-jejeran ngoten niku Mbak cara umur ngono urung tuwa. Lah Indonesia niki jane rentan pertengkaran karena banyaknya keragaman. Neng kok malah ora what happened in Indonesia. Wah, ana apa ki nang Indonesia iki? Bola jebul Bung Karno tau muni mbek presiden Yugoslavia. Ada roh pemersatu bangsa namanya Pancasila. Lah Yugoslavia sing muni biyen njagake tentara Yugoslavia iki negarane Indonesia tetap utuh seperti Mbak. Nah, niki sing ajeng dihuni cang nom-nom ngoten nika. Lah awake dhewe sing sepuh iki cara busur, lah anak iki panahe sing meh diculke nek zaman mengko sing ora mungkin digancani wong tua terus dik. Ning ketika di hatimu diajari tentang cinta, cukup kiranya kau hidup di masa depan dengan damai dan rukun. Allahumma iku kudu dianoke Gus Prodi. Lho kopiri iki. Soale syair iku anu khabari aku.
ngono melalui sepoi-sepoi ngono ini kira do suluh nak cara dalang ngono Gus Mat iki rada suluh dadi alon se lah mengko rada wengi-wengi saya saya sigra nggih trimo ngrantos tekane wedang kopi niki. Kopi ini anu Gus Mat sing kategori nas gicel jadi panas legi tur kental. Nah, ini kopi ini apa Bu? Nah jenengan nak gawe ke kopi bojo niku sing kategori nas gicel panas legi tur kental. Aja gawe ke kopi kok belum biaran sak gelas gedhi ngono kae. Ngombe kopi aja ngokop disuntuk. Nah, disuntuk kopi dengan hati penuh cinta akan terasa kelezat katanya bagi mengecup bibir kertas. Pare diglameti Gus Mat. Kopi ini deh, ya kolaborasi mbek Gus Roti dengan penuh nafas penderitaan Gus. Soale iki saire guru ceng ngeri kopi ini kabarkan jadi nak lingga ngaji nong gini kita dari adakah kau punya kabar dari Rasulullah kopi ini kopi ya kopi Thank you.
selalu mencari kabar-kabar dari kekasih. Melonjur dadi ne kula jenengan ngaji hati saakae kaya ngoten niku bagian dari khobiri. Ya niku mau kula maca niki soale didahului Gus Munir jenenge angin sepoi-sepoi. Ya nusaimane angin sepoi. Bapak Ibu, niki kula tak maca syair mangke jenengan sing huwa Habibul Ladzi. Jenengan melu-melu gabung tembiyakan narang. Wis pokoke nek ra iso to PD wae anggere kok tabuh ngono wae wong-wong ya ora paham iki salah kok. Ngono ya. Krono niki anu Gus Mukorona utawi ngiras pantes ulang tahun putrane Gus Mat. Jeneng Ma'la Faidatul Hikmah Yuswa kalih taun. Sedaya pinten putrane? Gangsal kalah kalih kula. Kula songo. Nggih Bu, songo kula kemutan kok gampang men wong sarung trimo tak kebutke kok iso meteng Bu. Masyaallah. Nah niki kula waca waladat ka ya ibna adama ba حولك يضحكون سرورا فأمل لنفسك فاجهد لنفسك أن تكون إذا fi yaumi mauti dohika masrur. Hadirin siap bareng Pak Bu Wal Habib Maulana Yaso ya Rabbi Mustafa
ya arhamar rahimin, maka tambah lagu kebangsaan. Wa Habibullah thank you.
wae rame. Monggo niki Pak Gus, kopi niki Gus. Yai, monggo kopi. Bapak-bapak, ibu-ibu, lakon kaya ngene iki Bu, tenggene mriki. Kula wingi nggih tenggene Gus Ulung, Gus Robi. Bagaimana seandainya tempat seperti ini tanpa kehadiran kiai yang secara bentuk niku koyok pices kula niki Bu. Jadi niki umat, niki kiai, nak niki rakyat, niki lurah. Lah nak kene iki sinfani ya, rong golongan nak manggon nak kene rakyat sira. Jenenge rukune antara ulama karo umaro. Niki kula mbetok pices ngeten iki mboten sembarangan. Ana simboliknya yang begitu dalam. Nah, cuman ana ibu-ibu sing rada komentar kalau pas lewat teng lontrong pengajian. Iya ini kok kaya manggul ban baseball. Aku yo meneng Bu. Ning yo mek mesem jebul diteruske meneh. Ngono kuwi para. Aku tambah ngekek Gus Ulung. Lu wong abot tenteng aku sing nyugi kok kowe ora kuat mandeng. Jadi akeh wong sing ora kuat mandeng keragamu. Akhirnya celatu yang tidak selayaknya. Lah terus Gus Mat, niki ijis niki nak diwujudke koyok caping. Ngira? Lah caping niku miniatur gunung yang dimahkotakan di atas kepala. Kanjeng Nabi nate dawuh Uhud mencintai kita, kita harus mencintai Uhud. Lho gunung niku mangke dadi rujukan air, dadi udara macam-macam gunung. Nah terus gunung itu dibagi tiga. Nak sing nginggil dhewe namanya Kahyangan, nak sing ngandhap sithik Pawongan, nak sing ijo niki Paleman. Mula iso dadi wong nak nyesep sifat yang ngono. Jadi takhallaqu bi akhlaqillah, nembe dadi wong dalam tanda Quran khalifah berhak turun ke ini untuk menyampaikan pesan cintanya Allah ke bumi. Niki gunung. Ya mula wong nggo caping niku anu ya ngumpetke rai. Raine ditutupi separo. Raiku ndak perlu nampak. Biarlah yang berbicara tindakanku. Asal tindakanku tidak hanya bicara. Biarlah yang bicara terong woh, pari woh. Yen apa mboten? Wah Jawa iki mula nang ndi-ndi diajeni wong. Soale sing diklopo sing duwe terong, sing duwe brambang bawang ngono kuwi Pak. Nek jakon mriko kula nate mriko malah dikeramake wong kono. Nganti maling nak dioyak polisi mlebu nang kampung kono, polisine mandeg nang pintu gerbang. Rawani mlebu. Soale napa? Menghormati bahwa yang setor beras itu mereka, yang setor pul mereka, yang setor brambang bawang mereka. Coba anakku, jadi wong Jawa niku senengane apa? Nandur-nandur. Soale niki napa niki? Klengkeng. Niki ana isine. Wong Jawa ngerti. Nek isi klengkeng iki jerone ana wite gedhe, karo engko nek diceblokno, namine disedhekahke bumi. Niku jerone ana wite gedhe ngene iki. Ning syaraté diceblokke bumi. Mula ana adat namine sedekah. Niku sing analisa kula tok niku. Dak. Mosek Gus meneh mau. Karo ana wong sing wis dikebumikan terus urute tasodaku li amwatiku. Ngono Gus. Mula akeh wong do ngundang aku acara merti desa utawa sedekah bumi iki soalnya aku nurutke ngono kuwi asale. Dadi kenapa kuburan ki aja ditoke soalnya di sana ada akal.
yang terpendam dalam tanah, yang sudah mampu menghina kemasyhuran dunia, tetapi mereka lah yang duda yoso di kampung ini, yang harum wangi di hati dan berhak untuk kita ziarahi, diarani nyekar kuwi sedekah orang yang telah dikebumikan. Jadi nomor siji nandur-nandur niku ta Bu, niki to cilik niku jerone ana ngono kuwi. Niki matamu ora tahu. Jagung ini cili toh, maksud ditake bumi kok balis ini semene. Ini apa? Pelok ini mau semene, kok jebloknya bumi, lu kok ada witnya gede. Saya ngaji meneng, ada yang dijebloknya no awakmu, lu kok dadi wong. Eh, gue pamudeng ya. Lho ngono kuwi ana tembake. Dek jaman berjuang. Jur. Kelingan. Terus anak lanang. Anak lanang dikira lanang niku. Mboten niki maksude rijal Allah. Ngono. Lelanange Allah. Ketoke wedok ning nak imane kuku iki rijal Allah. Neng ketoke lanang jebule ngaini. Soalnya ono kalimatnya anu Gus Mat, hadis ngono lanang kok ingat-ingat iki diantoki setan. Ngono. Hakikate wedok wong soale ngaini. Lho niki mulo anjur nak meri jur kelingan anak lanang wo saire tembuse Gus Mat. Ibadallah. Oh,
di zaman berjuang jur kelingan no biyen tak openi ning saiki ana ngendi openi iki bahasa jawane ning arepe namine rububiyah napa rububiyah digawe disediani uga rampene nek ana rusak dibenahi coba niku biyen tak openi lho wis dikae nikmat kaya ngono lho lho digoleki Gusti Allah kok langgar ra ono pas jamaah apa ana goleki nang talingan ono ra ono terus jumatan ra ono pas tahajud ra ono coba digoleki ngaji lu kira inti kepada titik-titik di mana Allah memandang tidak ada. Lah terus jebol jarene wes menang keturutan apa? Nah jari nuruti kepengin kemenangan kok jari itu semu. Lu ngono pak jari. Lah biyen ninggal janji ning saiki apa lali lho kapan ya ini ku janji awas tu kirobiku apa kowe nekseni yang aku iki Gusti Allahmu jawab qalu bala syahidna nggih neng bareng lair nang donya rimo digodho abang ajukane kaya ngene iki pangkeng lho kowe mau lali wong biyen ninggal janji banjur nak lali rene 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 ning gunung nang ndi gunung iki nang ndi parane ya nang gone tiyang ning nak sowan kiai aja sampe wong-wong tok sowan kiai kudu gawa-gawa apa gawa anakmu kok kopi dipasrahke gawa apa ya gula kopi neng gunung dadi kapake tak cadongi apa sego lan nak sowan kiai digawe sejo sing agung. Lho kuwi ngertine jagung kuwi wong-wong. Yen mendung tak silih caping gunung. Lah, mendung iku ora ana Jawa, terus nggawa caping. Lha dikira kesadaran tentang ilahi kuwi wekmu. Wong kuwi silehan kok. Mula tembunge tak silehi. Lah kenapa kok caping? Soale urip niki lingkaran ning mengancut urip niku nyokro manggilingan ning nak ning nggo seneng alhamdulillah ning nggo susah yo wis inalilah diparingi wong iki nyebar godhong koro sabar sauntara susah terus iki piye kiai sauntara ngenteni sedelok tekane inalilah ngono hu iki lho bunden iki mengucap iki mbak sembarangan iki ono maknane iki lah yen mendung tak silih caping mendung yen mendung tak silih caping gunung dene ora ilang gone padha lara lara apa niku napa lara rindu. Kenapa rindu tak boleh hilang? Kalau rindu hilang, musnahlah cinta. Ditulis no status WA. Kalau rindu hilang, apa? Musnahlah cinta. Musnahlah cinta. Nah, koyo ngene iki sing diulangke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung karo Rasulullah melalui ya Rabbi Sholli. Lho ngono ki mung gawe pengantar tok iki.
Ya, ya lo bisa nih, kita nikmati. Faisal di wong Faisal. Cih. Ya tari sufine biasa. Lu kok mangke. Moga sarang-sarang ya. Yeah.
kula Sriyosi. Iki engko ana urute ulang tahun iki. Kenging napa wong Jawa iku umum lho iki, wong Indonesia termasuk teng Palembang. Wingi niku kula mampir teng ngene Kiai Mas Udi, wong Palembang ku nek ana lahiran mesti disrokoli. Ngono lho Bu. Jebul ana kisahe ngene, asale Jalaluddin Rohmat niku pakar komunikasi niku nak ngaji bid'ahke maulid. Ngono. Lah jebul ana pendengare sepuh jenenge Mbah Daruan, Pak. Iya kan? Mbah Daruan iki yo ndungokke. Nah, ning mergo diganjar anu kelingane rada rapati omireng, dadi yo sing didalili Mbah Jalaluddin Rohmat yo ora mutu. Ning piyambake uripe mbisik tanaman kangkung di embong. Cuman kalau mau ke masjid yang jalan nyebrang kereta. Karena tidak mendengar kereta lewat, yang Mbah Daruan keserempet sepur ambruk di bawah rumah sakit. Kan jalan tilik wong jamaah setianya. Sampai di rumah sakit Bu, Mbah Daruan niku minta sama Kang Jalal. Kang Jalal tolong bilangkan sama dokter suruh sini. Nah dokter diundangke, dok tolong telingaku ini selang yang di hidungku, selang yang di telinga sebelah kiri tolong dilepas. Loh lah ini belum saatnya, ini masih kondisi belum bagus, bahaya gak boleh. Nah sebentar kok, sebentar. Anjalal merajuk, ya wis dok sebentar kok, nanti dikembalikan lagi. Lah jebul selang kuping dilepas, selang di hidung dilepas. Mbah Daruan memanggil Mbah Putri. Mbah Putri sini sebentar. Dibisiki nopo? Dibisiki ngeten. Mbah Putri, kau tahu kan ini bulan apa? Bulan Maulid, Mbah. Tolong ya, bikin selamatan buat Kanjeng Nabi. Meninggal. Kang Jalil bungok-bungok. Dulu dia aku bantai dengan dalu, tetapi aku di depan Mbah Daruan dibantai dengan ketulusan cinta. Jadi saiki Mbah Daruan niku gawe kol jadid sing asale ora entuk maulid, malah dhek mewajibkan di lembaganya bersolawat. Malah nak mau denger maca selawat nangis kan jalan. Lah ditakoki orang, kenapa Kang Jal nangis? Nangis selawat bukan karena sejauh Rasulullah, aku eling Mbah Daruan. Tangganya di situ. Mula awake dhewe iki selawatan kaya ngene, yen nek Jawa Mbah Gus Mata anakmu lahir asal dibopong bunyai, tapi begitu mahal lul dia diambil dibawa keluar. Apa kata Kang Jalal? Ternyata aku selidik di hati orang Jawa itu. Rasulullah rawuh dan dimintakan syafaat. Lho, mulo iki terus dilanjut ya Rasulullah, aja dolanan HP. Bendera ge aja dumentel mawon, juk ilal lisan alal fuati dalilan. Ya Rasulullah.
sing moro. Lanang wedo. Lah anak mati sing moro. Lah sing mati. Guyu kok. Soale ha. Gari adi bejan sing mati niku.
Syair sing kula waos tengah jam wau ngoten maknane kae anak Adam. Ing lima sliramu ketika dilairake mbokmu, sliramu nangis ning sing cilik sing rubung guyu, mongko ngamalo untuk dirimu jagani kok nak wong do mara nangis ing dalem dinane matimu ning kowe dhewe mesem soalé wong mati niku pancen sowan marang Gusti Allah. Kula wong Indonesia iki aja dadi wedeni mati goblok. Ya wong indali kok irobi kok dipetik-petikno iki piye? Mula penyakit dunia sing dikandake Kanjeng Nabi niku namine hubud dunya wa karahiyatul maut. Gradas dunya ning wedi mati. Mati dadi kuwi sing gawe ado-ado. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Ngono pitakone. Wahnu itu Wuhan. Nah, Wuhan iki corona pertama kuwi. Mungkin ora, Pak? Wa mal wahan. Lho, apa bedane mbek Wuhan? Ini penyakitnya hubud dunya wa karayatul mau contohnya kepengen pinter kok orang mondok orang sekolah ini piye mana kepengen mulia kok lawani rekoso ini piye kepengen nikmat kok orang taat wes ringan-ringanan alai sakti sabun mali duna masyakotin apa ana golek dunya sing tanpa kangelan dek gua tenanta terima golek dunya lho kepengen nyekeli duit kok ora kerja ngelampar jalan pintas gotongi pitik angker tanggane yo ana sing parah meneh ado lakon gosonge iki angel iki sing paham nek Gus Cuk ra ono coba apa meneh kok ngilmu sing cara Sayyidina Ali dunya mbek ngilmu tingkat 10 luwih apik dunya luwih apik ngilmu apa meneh kok golek akhirat sing walal akhiratu khairul lak kaminal piye to ki nah kaya ngene iki sing kula maksud syair wau ngemutke ayo do ngamal awake dhewe disregepi soale nak trimo nglumpuke dunya Pak. Dunya kok kelompoke Bu, nanti lali ngibadah, lali ngaji, lali jumatan, kok lali bebrayan agung tahlilan. Dunya nglumpuk, engko dibagi waris sing gerang iki gari lempoke, Mbak. Apa meneh anak Bu, kok gendong, kok bopong, kok ing lari ke diri wani mutai mudiro. Lara bejoe nganti pecating nyongo, ngono wae ora pisan pindho. Ing pira? Kok sono sampean. Karene cilik dibopong digendong dimongke bopong gendong ngomong nganti lali ibadah lali ngaji jebul anak gede keloni upo. Gondong tek bagi anak anak entek pek wong tua-tua ngadeke mati gabuk blayang ora ngerti sangkan parane dumadi. Ya wes padha menenge. Ora wong sing kendel ngono lho. Sing kendel. Lah Nabi Ibrahim tau ditekani malaikat Israel kelas Nabi iso jagong lek. Jadi kan kena apa mriki? Lu kan jabe jadi enggak dia Khalilullah. Loh, piye begi? Allah ke kekasihku, aku Khalilullah kekasih Allah. Ini gendeng loh, kekasih mau membunuh kekasih, ini nalarmu piye? Lu malaikat di mana dia pokok pak? Loh, no. Balik deh! Gak balik, ya Allah. Saya kok dibilangin Ibrahim, katanya engkau kekasih, dia Khalilullah kekasih. Kok kekasih mau membunuh kekasih? Oh, Israel, datang lagi ke Ibrahim. Bilang bagaimana ya Allah? Hei, Nabi Ibrahim, apakah kamu kekasih? Tidak ingin ketemu dengan kekasih. Loh, ini benar? Enggak.
Nggih, kula kan sanjang ngeten wae, Ibrahim. Kon sanjang piye? Apakah kamu kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasih? Wahai Israel, ambillah nyawa. Jadi wong kudu dipedeni mati ki piye? Wong Indonesia ki lunga kaji ki lho, sak kerabat rubuh kabeh ki jagane lak ora mule. Ngertine kok pesawat jatuh kok ibu apa mati nak kono. Lah jebul sing kaji mule, sing cilik kaji sing mati. Ya asumsinya orang datang naik haji yang mati yang naik haji. Malah ternyata yang mati yang meninjau haji di rumah. Jangan pekok kamu. Wong Indonesia kok dimedeni mati iki piye goblok pemerintah. Masuk bae kok. Wong urip perkasa kaya ngene iki seumpama bunuh diri entuk bunuh diri selesai. Ora mikir wong netang ngono kae. Ora mikir apa-apa. Ning wong agama ora entuk. Mula nuri tak bentuk ora sikli mau pasukan berani mati. Bentuk pasukan berani hidup dengan segala resiko dan tantangannya untuk ditembus. Oh, aku karo muring. Pedi aku. Ini wong kok dadi-dadi mati wong kaji mati nek kono wae. Malah seneng kok kepayon kok. Malah Mekah prei. Kaji kok libur iki piye? Iki mbok ngaku dhuwite ra ono ngono aku malah hormat. Memang dhuwite ra ono. Lho Pak, BRI biyek ngumumke 5 juta untuk kursi, sing daftar piro? Sing daftar nganti mlebu duit niku 200 triliun. 5 juta kali seluruh Muhibin se-Indonesia. Kayak ngene iki nak ngerti wong Indonesia, Pak. Aja diwedeni mati. Nggih, wong mati niku nak kanggone kekasih buat harapan yang dirindukan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, niki saiki anu mabruk alfa mabruk. Yo iki sapa ra iki ulang tahun nyanyikno mabruk alfa mabruk dibantu Gus. Alaika mabruk alfa mabruk ilati I'm not afraid.
nyesel silo, yo takia, takia, tapi pokoknya selanjutnya ini loh. Pokoknya ngentani saling pokoknya kia ini, ge. Jadi ngaji ini yang penting sampai minggu nak majlis. Nah soal materi ini nomor loro. Yang penting nempak nolawak nak majlis mana wae. Wes jadi kan kau terbaru nempak tahun ini kanjeng Nabi. Nah kau dah ni kau no rasa kakek engkek ngamalmu kau di dusomu duso ditutupi kanjeng Nabi dengan sombong lah. Kurang kau ditambeli jenenge syafaat niku. Oh no lo bu. Neng ono ki manuto kiai soalnya kiai ki perpanjangan asto suci Rasulullah. Mula aku mau keling nak karo kiai ki ojo do sembrono. Nak sowan ki ojo sampe wong-wong tok. Iki tok kelingku. Kudu nggawa napa? Rokok. Anakmu ki titik. Darah dini rewel nangis luweh. Wong jenenge wong nyapa ki mesti susu kita lagi mik belakang ini yang lorok aku apa lo anakku sama ujuku nangis lagi mik itu nopo dek lagi nak lagi kenya itu lorok ya mas gak tak di mik iyo ya aku aduh ya bocah kita lagi sape karpe mentek terus aku mau kerana sih nangis lo ini gue sulung kalau aku nak dituruti mulai dulanan game nanti motone abuh. Aku ngono ki aku ora melas nangis ngono. Nangis buaya. Ono Bu, kula kula suwun dalu niki sing nggih guyon parikena gitu anu Gus Mat. Kula niku nak karo wong wedo iku memang yo tak akoni gak wani soalnya sing rekoso meteng kono. Ujung nak muring-muring barang aku menang dongi yang membalas tapi menang orang juara ya. Ya aku menang caranya ya Allah di sembeli rokok lambini menang bik ngopi ngono tapi ya, memang kata-katanya pahit tapi komiknya yang manis ngono kenapa kok komik itu kok ngabis andunya miturut Syekh Rumi orang-orang sing cerewet weh ganti Allah wedok nanti tetep cerewet. Soalnya secara fisiologi orang duwe kalau menjing dadi wis jual awet. Ora ngomong dadel. Ora aku nak ngomong dibujuk kok wis siji. Kuwi jelas pendekar. Pendekar kase kuat dikrawus. Aku nak bujuk muring-muring malah tak tamatke lambene. Aku suwe-suwe ora terpengaruh kata-katanya. Aku takjub kepada lambene. Bojoku lho napa namati aku, Mas? Aku gumun lambemu kok canggih meneh. Bojoku malah guyu, Bu. Tok spray-ne ora tau ngrawos. Wis meneng wis. Terus meteng terus niku. Wong wedok kuwi mulo ya Allah disebut empu. Lah terus untuk awalan per dan akhiran an. Dadi nek per empuan wong wedok kudu cerdas. Soale kelas empu sing dolanan keris kuwi mau. Kayane tak kon maca puisi sangga wong sing ahli duwe keris. Gus Haris, ini kado bagi anakmu Gus Mat. Dia saya minta datang malam ini untuk membaca sebaik puisi. Dan kalau bisa untuk membudayakan literasi di Lampung, yuk kita tulis segala suasana melalui buku, melalui karangan. Ya, monggo Gus. Duhai Engkau yang telah memperjalankan aku di
engkau tumbuhkan cinta dalam hati. Engkau berikan aku kerinduan yang tak mampu aku mengerti. Desir angin malam yang kini hadir dalam nuansa yang begitu sunyi memberikan aku sebuah pesan. Wahai jiwa yang telah digilakan oleh cinta, yang telah dibumbung oleh kerinduan, kenapa engkau begitu larut dalam cinta yang begitu gila, yang lalu membuatmu rindu? Aku terdiam, terdiam seribu kata. Aku lihat dedaunan yang bergerak tertiup angin. Lalu menyuara dan berkata, wahai jiwa, engkau yang telah digadang oleh buai-buai yang cinta, engkau yang terlena oleh kerinduan, apakah engkau tahu tentang cinta dan kerinduan itu? Lalu aku berani dan menatap setiap pasang yang ada di sekelilingku. Aku melihat butir-butir pasir yang ada. Aku melihat jiwa-jiwa yang tertunduk. Aku mendengar sekian banyak dari nada-nada yang mereka dengungkan. Aku tetap diam. Lalu aku bertanya, mengertikah aku tentang cinta? Mengapa harus ada cinta? Aku susuri setiap bayang-bayang yang ada. Aku jelajahi setiap ruang. Yang aku temukan hanya satu wajah yang ingin aku bertanya padanya. Aku melihat kepiawaian mereka saat melantunkan solawat yang begitu indah. Gus Robi, apa engkau tahu tentang cinta? Surati pun diam, diam sambil menggelengkan kepala. Gus, masih ia terdiam. Tahukah engkau cinta? Apa itu cinta, Gus? Donku mengatakan, dalam bayang-bayang yang aku temukan tentang Gus Rodi, ia pun menjawab, Gus, aku belum tahu tentang makna cinta yang sebenarnya. Tapi andaikan aku kumpulkan setiap nuansa bacaan-bacaan mereka tentang zikir, aku kumpulkan setiap waktu untuk mendzikirkan tentang cinta, maka setiap keindahan tentang zikir itu tak mampu untuk menerjemahkan tentang cinta yang aku punya. Aku pun diam, diam dan menghilangkan bayang-bayang tentang Isrofi. Lalu aku tertunduk, kembali menerawang
ke wilayah Wates, terbayang wajah Gus Ulum. Aku bertanya, Gus, tahukah engkau makna tentang cinta yang sebenarnya? Gus, yang aku tahu adalah batas-batas yang dapat aku rasakan di dunia. Lalu aku bertanya kembali, Gus, kenapa sih ada cinta? Gus Ulum terdiam dan zonku pun menerawang. Seakan-akan Gus Ulum menjawab, andaikan saja aku mengerti tentang cinta, mungkin sepanjang hidupku aku akan menyebut tentang ia yang aku cintai. Mungkin setiap nafasku akan memikirkan tentang ia yang aku cinta. Setiap nuansa dari perjalanan hidup ini akan aku korbankan demi ia yang kucinta. Dan apabila aku lukiskan tentang cinta itu sendiri, maka setiap wajah keindahan yang ada di dunia, yang ada di alam semesta ini, tak akan mampu untuk mewakili tentang indahnya cinta. Tahukah Gus, apabila sungai ini mengalir hingga sampai ke bermuaranya, hingga sampai ke laut lautan yang demikian luas, dan airnya dirubah menjadi tinta untuk menuliskan tentang betapa hebatnya cinta, betapa keindahnya cinta, dan betapa mulianya cinta, maka ia pun tidak akan bisa memaknai dengan benar apa yang dimaksud tentang hakikat cinta itu sendiri. Lalu aku diam. Kemana aku harus bertanya tentang cinta yang tak dapat ku mengerti, yang hingga hari ini membuatku semakin gila tentang cinta. Setiap nada kerinduan yang aku hembuskan, yang aku lafadzkan, yang aku nyanyikan, tak mampu menghadirkan cinta yang begitu indah. Hanya mampu ku sampaikan, duhai yang maha pemberi cinta, berikanlah aku setitik pengertian tentang cinta, agar mampu kutebarkan dalam kehidupan ini sejuta kedamaian, sejuta kasih sayang untuk sesamaku, yang dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupan ini, hingga menuju altar cintamu, wahai kau yang sejati. Paham ora, Bu? Itu menunjukkan puisi Gus Haris itu levelnya tinggi. Karena justru enggak paham itu. Ngono, Gus. Gus muni ngono kok. Pokoke puisi ki anggere nulis, soalnya puisi ki nek didungokke kok dhek ora paham. Kuwi dhek nganggep puisimu tingkatane dhuwur. Kenapa, Mbak? Kenapa? Wah, kayaknya penyair ya, Gus, ya rada mudeng aku. Mas iki dhewe mengalir bermuara di samudra, mau cuman kurang andai pohon-pohon menjadi pena untuk melukiskan tentang cinta,
dan cinta itu tak akan sanggup untuk melukiskan. Karena memang cinta itu misteri. Tuhan turun ke bumi dikenal melalui cinta. Ini kan tidak pintu tuh ke luang kutuk rompulo kok gabone siji dimong. This is of love. Lo jaran kira anaknya belum nak ngisori lo kok lagi hidup. Lah macam ki mangan daging kok. Orang dimpul anaknya. Dan Nabi hanya menunjukkan seperti itu. Kira Bu? Ya, menurut ini paham. Enak puisi murah paham. Bur! Es gos diselingi. Ay, semangat Bu. Pak. Lanjut Bu. Diam aja ikutan ya. Ya. Mau gerak gimana yang penting ikut. Terima kasih.
mari kerja bantu jadi damai. Senang-senang mereka yang sibuk dengan kulhu Allah. Senang-senang mereka yang sibuk dengan kulhu Allah. Cuma ini doang cakepnya ibu gak kedengeran. Uang ini arti bahasa Jawa kalau mau ngomong tua-tua cakepnya lambimu kan dong. Cakep mau ketemu. Alo mulu. Ya udah kan. Iya. Iya. Ganti cocot. Ya semua ya, semua ya. Senang-senang mereka yang sibuk dengan kulhu Allah. Yo. Senang-senang mereka yang sibuk dengan kulhu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah. Bisa? Bahasa Jawanya apa? Bisa, bisa. Bahasa Agar. Kan sama-sama bisa.
Ngaruh Pak Bu. Jadi kan ana tarhim. Shalawatu wassalamu alaihi. Aja meneh kok wong. Pitik manuk niku do cicit cuwit. Iki napa mboten? Mula ana wong kok tangi karo jago kluruk nggih. Kukuruyu. Napa? Nah, kae kukuruyu, kae kan buka wong tahajud. Dene pitik niku manuk barang. Dor, lah niki. Kluruke dheke iki jebul ngamini sing donga. Nanti Nabi dawuh. Nek nak tangi kok ora tahajud malah kelon. Iya saru tapi rasa diunake iki soalnya iki cangkem elek. Kukuruyu. Nah niku Allahu Akbar Allahu Akbar. Ada. Baradan ono ki gawe kecelek iblis terus. Dongi tangi turu meh digodho lho sembahyang kakeane. Terus hayya shalah nang masjid. Wah wis ra sida meneh ya tak teni karo wiridan. Jebul macul. Ono asa-asa kudu dicelebe. Bareng kliran meh tak gutho bedhug lho. Hayya shalah sembahyang. Iblis mureng-mureng asu. Angel iki godhone. Sore malah rewang. Ngareke wedhus. Asal lureng sembahyang meneh. Lah sembahyang liwat mari bareng isa ngaji. Lho ngene iki kok ditani. Tak antani bareng ngaji nek kuat sepira le. Mulih tidak turu. Akeh aneh jajar. Iblis dengan jejer ngono kuwi. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Gering jejak. Kuwi kanjeng Nabi ngarani asyik. Napa Bu? Asyik. Dadi asik kuwi men Islam iku bareki iki. Alailu wan nahar mati yatani farkabuhuma balagon ilal akhirah. Awan karo bumi iki kendaraan loro-loro tumpakno dengan memanfaatkan ruang dan waktu. Asyik wis to ngono terus Bapak Ibu. Mangke wis kan do kejar piambak. Ora usah do paten-patenan suwe-suwe. Mati dhewe. Lho ngono ki to, Dik. Ya iki ana selawate jenenge ya Asyikal Mustofa. Jadi urip nderek Kanjeng Nabi ki asyik. Lho kuwi jatahe Gus. Cok ya Asyikal Mustofa. Apa sih? Ade kadre pukul. Awak mau lolek lho, lolek. Mau masuk ala Muhammad. Amin. Kau kan lu kaya komunis. Ya Asyikal Mustofa, Asyikal Mustofa.
coba itu dituntun gerak yang sama yang paling mudah. Coba bareng sama Darfuker itu. Kunci ya biar dituntun kamu kesini sebentar. Lu di bawah alat ini. Ya. Nah, kita yang anu aja, ini anu Bu, seperti workshop gitu. Jadi cari yang dasar-dasar tadi. Jadi dia yang bisa kau ikuti bareng. Gitu. Nah, kamu menghadap sana nih. Dan Bu kamu dicekali. Hanya kelima. Asik mau ngene lho aku dhewe omah-omah awet taun 90 iki karo bojoku iki isine mung rebutan ganjaran wae. Aku dhek umbah-umbah aku nyalake klambi gedhe ngimboi ganjaran. Ngono kuwi Bu, aku nyapu lho lek lho ngono kuwi ya apa ngerokok lho lek lho lek sapu iki lho Mas ganjaran. Ngono adek ngomong anak nangis aku mulai jam telu mulai ngaji ya bagi kulo gilu mas anaknya nangis ganjaran menurut aku rasa silah gus mas soal produk pola kecicil aku diri jadi ini keliler gilu mas ganjaran mulai menurut iya tak telatnya ini soalnya ngeloni maknanya narang kelempe anaknya raso ini pengalaman aku itu bereskan anaknya belok liap liaping suasono. Nek aku ngomong mbek bojoku dhek ganjaran ngoten niku wis paham maksude. Nek lagi ambak keturun ya dibuka Mas mboten golek ganjaran. Nek aku ya kesel kaya apa Gus Haris ngono ki ucek-ucek mata ayo golek. Wale nek ora diisi kaya ngene iki omahe cintru aku. Ono Pak Bu ganjaran iku piwales saking Gusti Allah. Nah, wis lho dikai jeda sithik bar iki satu lagu Mahalul Qiyam terus ya lawaton. Dene kan saya mungul ngeten to, Pak. Ganjaran. Ngeten nggih. Kulo sing muni ngamale. Iki semene dina sembahyang wengi. Stokin purbo gedang lah dari Mbak Khalil lalu ini kayak padang lo kubur deres Quran rakyatan sakurup lo kan di Nabi nak dawo open open padahal ini deres kok ngomong non sodakon lo Islam dia ngelih no dia kadang ada semua lo kok misalnya ngelih no di Islam ini Kanjeng Nabi nek open. Ya, dan berangkat jamaah. Amal jariah. Lagi gawean omah umbah-umbah.
rese oma momong bocah kerja bakti ganja lunga ngaji ganja sowan kiai ganja nyangkeng gula kopi biasanya piye kok tunggu aja medit-medit lho karo kiai. Kiai iki sajane ora wajib mulang anakmu, sing wajib iki pakane mbek mamane. Mung jarene anak pakane iki sibuk golek kaya nomor loro ra iso. Lah kiai makili wong tuwa ngono sajane. Nek jenengan dadi wali santri, wali murid, lah yang nerkosane kiai ngomong anakmu, nangis ibu. Wong kiai pas khataman ngono kae ro suarane anakmu ndres Quran. Ono sing ragu kok mlebu nang kamar tak buru jebul jungkel nangis. Lho napa nangis? Ya aku mondok kelas aku ngene kok. Alfia iso mlebu nang atine. Aku mantu mlebu. Sepi wong tuh ada rame iki. Sing ngene nasiban koyo ngono. Wong tua-tua paling murid kiduran kusum masyarakatnya kiai jadi kan turu kiai no oma ya Allah udah turu bikin lo aduh saya kayu nyandak lah sesuai ngelipetnya biaya mereka sebelanja nangis itu ya wes waduh menangis mula nana santri kok mengenang guru oh geblak man ana lau lagung gitu le geblak kowe iso muruk atimu kok ndi padu karo lampu iki empat nyalur kene kene nyalur ya kowe iso makrifat to Allah nyalur kok ndi mula tangga kuwi aja dimaknai tangga to ilmumu iso mari mong kok ndi nyalure mula value krim jarohu niku sing ora ana iki ana sanate Pak kok kene iki kok kene iki kok kene masyaallah niku Bu ngeta kok nak kiai ning rokok iki kudu titen Pak rokoke merek kudu titen terus bengi jamaah isya ganja ini kok kelingan maki pulang ini lagi layah-layah no lincah ganjara aku kelingan maki bikjiluk kita pesitik ngeloniana ganjara ngeloni anak kita pikir putu malah lagi mikir Pak Amu gobloknya aku mikir ke kowe sebagai putunya dikeloni malah kowe mikir ke Pak Amu deh ngeloni putu ganjara ya terlihat satu selawat salatullah Salatullah
karena gelombangnya susah, senang dia ngomong alhamdulillah wa innalillah. Jadi hatinya orang ketaton tak harus dilambari Gusti Allah kok. Coba aku nak muni sing nyenengke ke yo alhamdulillah. Ya nak sing susah rakitan titik yo innalillah. Ngono diparingi waras alhamdulillah. Kadang-kadang diparingi untuk alhamdulillah. Kadang-kadang rugi innalillah. Entuk kunjungan alhamdulillah. Iwake gondol kucing innalillah. Piye ya boleh ipi kucing ini orang isar ambil kono, biar gue sapu. Aku ngene biar bujuk bude, ojo po oya. Iwa gue yo memang jatah dede. Yang kedua orang pok tutupi mau anu ne, ojo nyalah ke kucing. Mulan anak pok itu dulu kok aurat kono kayak, yo ojo disalah dia kok melarang anak memperkosa dapurmu ne. Gue ngumbar kau yang ngono kok, mau dapure panganan dapure kelengkeng gue dibungkus. Panganan dibungkus, wong itu kok dinteng-teng kok dikiai, dikira kiai, nak nyarang kau yang ngono meripatnya ramak perfect ngono. Sembrono ngono. Ya, ngono deh ya. Ya ngono. Ya, di ketemu jodoh. Ganti bojo tetep cerewet. Wong sak donya wong wedok mestine kumaha. Wis jol ora ana. Ora anak wong lanang ora iki ana kala menjing iki, Pak. Dadi name megat sing wedok mak. Ngene. Dipikir kono tuwa aku ya tuwa, mundure ndek mantu. Rambutku wis putih. Wis rasa gatan wis ana wis tuwa-tuwa wis mesti kena giatu-atu ngono. Lho ngono Bu. Ya, moga salatullah. Itu ada acara di salah satu pesantren. Kiai nggoni sedoyo. Men, tradisi indah. Lho kok njur galingan brabu no kene. Nah, ini semoga menjadi inspirasi bagi seluruh wilayah di Indonesia. Kiai-kiai nggoni, ya ben ora piye-piye kok nggoni. Kiai nek kon suwe-suwe lempo. Wong munamune ki ana kesele. Dikira sing temen sampean ro iki ki ya temen. Gus, ulun sebelum ane ya makhluk yang please you comment nopo sekitar ini mau sing tak rasake. Nopo nek arek ngono ya kiai-kiai do saling nunggoni nak anu tangga-pondo anu do digawe enak ini. Kok dindi nak diciptakan koyo ngene, Masya Allah. Cocok ya ini. Yo cawe ngajung gitu. Iki omong ora cripen gedong raja sithik ding didum rata niku. Ora, sing ana sekedhik tok. Sukani ming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Wonten ngarsanipun simbah yai sami'an ingkang tansah kawula mulyakaken, Agus Ahmad Karimullah ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Budi ingkang kawula mulyakaken, Agus ketegelengar ngomong Gus Roti Daraini Ali yang kan tersa kalau muliakan Gus Haris dan Gus Munir dan beserta teman-teman dari Naam Grupo yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Poro Bapak, poro Ibu sekalian yang kan tersa kalau muliakan Niki sarasian kok pung enak banget dirasa-rasa no. Lagi terus apa namanya budaya niku pancen sesuatu hal yang berasal dari budi dan daya. Artosipun kanthi kita sedaya sarang-sarang rumrungokno permainan ut daripada Mas Gus Munir, kemudian kita dari Mas Alif, Dumbuk Kaleh Mas Hafidin, terus Mas Raja sebagai Kahon. Apa itu namanya? Rahon. Kahon. Keserasian nih kan yang luar biasa sing alhamdulillah hawa edwi ketwau jam setengah songo sampai niki ceter jam rolas aku gak terasa. Gini apa betul? Kira-kira insya Allah lek kula panjenengan sami sawering kumpul kalian para masyayikh mirengaken nasihat-nasihat ingkang saya mekaten menika dirasakno kanthi binah insyaallah muga-muga dadosaken sabab napa nggih ngertine kula panjenengan sami wonten ngarsa dalem Allah taala sehingga ini muga-muga dadi kula panjenengan sami selamat dunia salam selamat akhirat amin Allahumma krana setunggal dawuh ingkang nate kawula mirengaken kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Dadi awakmu ku wong sing ngerti, ya ngerti ibadah. Kaya awake dhewe mirsani para masyayikh, enten iki mesti ning ati niku adem. Mergo napa? Beliau niku wong-wong sing ngerti maring Allah Subhanahu wa taala kelawan nglakoni ibadah sing sae. Lah alhamdulillah, lah angger awake dhewe iso dadi wong alim, wong ngerti, insyaallah jaminane selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Lek trahe awake dhewe ra iso dadi wong alim, wong takerane dhewe niku ya Allah ngekeki takerane sing biyen ya ora dikeki kesempatan mondo, biyen ora dikeki kesempatan iso ngerti kaya dene wong-wong alim, wis minimal dadi wong sing muta'alim utawa belajar. Kaya kangkang santri ngeten iki soal tengene Mbah Yai Ahmad Karimullah kanthi ngarep-ngarep ibadah muga-muga dados lari-lari ingkang saleh-salehah. Amin. Nah, ngeten iki kan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Nggih muta'alliman itu. Dadi wong sing belajar. Lek ora dadi wong sing belajar, yes, paling tidak ya dadi mustami'an. Karena awake dhewe arep belajar niku kasare ngomong ngenteni sempetin terus nek dawuh Mbah niku wau. Sempeti gur nun sadaqallahul azim. Niku tok dadi ya wis minimal lek dur sempete niku tapi ijik tetep dadi wong sing mustami'an, wong sing gelem ngrungokno. Enek pengajian dah ngtengko. Wis seneng lenggah ngoten tok mawon karo tekluk-tekluk insyaallah ngrungokne niki iso dadosaken sebab manfaat slamete kita sedaya. Amin. Lah sing terakhir niku kun muhibban au muhibban dadi wong sing demen. Nah anggar terai dadi ngalim ya ora belajar wis ora mungkin krono keadaannya wis tua wis repotan kanti kahanan ngerungokno pengajian ya sibuk krono balik sekolah penggawian itu tekonin bengi
Yes paling tidak ya dadi wong sing demen. Eh, alhamdulillah desa kowe nek pengajian, muga-muga wong desa kene iso dadi desa sing apik. Dadi duwe rasa seneng niku jan hal sing luar biasa. Sing penting wala takun khamisan, aja dadi wong sing kelima, pinter yo ora, belajar ora, ngrungokno ora, demen ora, malah dadi jamaah paiduiyah. Nggih. Nggih. Wis mangkat pengajian ora malah mae. Yo alah kae iki pondok dilakon-lakon apa sampai tengah wengi dobrak-dobrak lah ngerti wong. Rabe nawak jene. Lho temen wis demen ora malah mae. Tapi wonten pemahaman terbalik. Wonten mafhum mukhalafah wonten dawuh menika. Pemahaman terbaliknya adalah ketika kula panjenengan sami kun muhibban. Dadi awakmu ki wong sing demen. Lah sak menika kula panjenengan sami ngrungokno sak dawane dawuh Mbah. Ya ini kok alhamdulillah ora ana kok ati rasa suwenge dan kok suwi temen to yo ora betah aku mboten. Wong jenengan iki cara pengen balik yo balik wae ora apa-apa kok ora diseneni kali Gus Mat. Nggih to mboten. Jenengan niku lho badhe kondur-kondur men mboten napa-napa, tapi krana ana rasa seneng pirang-pirang jam lelenggahan, alhamdulillah senajan tok lesat-lesot. Kula wau yo mulak bali njoba jero ya alhamdulillah hijab. Tetep seneng ngoten, Pak. Krana napa? Ketika kula panjenengan sami kumpul sampun diawali dengan muhibban, dengan rasa cinta, seneng, fa insyaallah kula panjenengan sami dadi wong sing mustami'an, wong sing sumrungokno. Kula niku wakune nggih nyawang pertamane Mbah Budi niku ya aneh. Iki kok kopiah gede temen napa iki ngoten niku barang ya. Ya padha karo jenengan. Nggih nuwun sewu. Kan modele model wong-wong Arab ngoten niku to Mbah. Bu. Nggih, lek biasa wong Arab niku lak putih rusik jenggoten ngoten niku. Mboten Mbah, mboten. Biasae. Mboten. Tapi alhamdulillah ngrungokne pitedhae, ngrungokne dawuh-dawuhe, atine ku mak ternyes-ternyes ngoten. Nggih napa mboten? Nggih. Ati niku langsung mak biar kaya-kaya bar pejang kaya ning tantakan disiram banyu. Akhire napa? Ngrungokno tenan. Kok ya penak ya. Mboten niku. Dadi krana penake kula panjenengan sami krono senenge awake dhewe akhire kula panjenengan sami dari sebab seneng niku wau gelem ngrungokno. Lah nek anggere awake dhewe ngrungokno napa sing sampun dipun dawuhaken Mbah Yai mangke fa insyaallah kula panjenengan sami bakal dadi wong sing muta'alliman, wong sing titik-titik belajar dileng-eling dhewe ngene kok Mbah Budi niku dawuh napa nggih. Oh yes titik-titik lek terae lumah-lumah ganjaran tak lumah-lumah. Lah ngoten iku barang. Lah ngene kula kepita. Lagi kok kira-kira jamaah niku ganjaran wis aku tak mangkat jamaah lah titik-titik muta'alliman. Lah nek anggere wong niku wis belajar yakin bakal dadi wong sing aliman, wong sing ngerti, wong sing ngerti. Nek anggere kebalikane wau saking aliman muta'alliman muhib mustami'an muhibban wala takun khamisan fatahalla moga dadi rusak. Tapi lek diwalik kula panjenengan sami berkah krana seneng iso ngrungokno, iso belajar, iso ngerti, mongko kula panjenengan sami bakal selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dadi intine nggih alhamdulillah kula panjenengan sami dipun kersakaken pangeran dalam keadaan ruwet sing wonten menika awake dhewe cek dikeki rasa seneng kalih para ulama. Muga-muga senenge kula panjenengan sami dadi sebab taat maring para ulama sehingga nek kula panjenengan sami nderekaken zahiran wa batinan selamat dunia nggih selamat akhirat. Amin. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah rasa cinta terus pada makhluk
sejak dulu sampai kini nopo tetap suci dan takkan hilang selamanya sampai nanti akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Bareng renung mahalul dia saya tahu bisu ini sallallahu alaihi Yeah.
Indonesia raya, merdeka, merdeka.
aku negeriku yang ku cinta, Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. NKRI Harga sendiri anu Gus Mat, filosofinya tanah dan air.
bisa ngerti aku tuh. Filosofinya menyatakan di dalamnya saat pelantikan Ansor, orang yang mengolah tanah dan mengolah air, cinta tanah airnya menjadi besar. Amin. Gusmus malah jangan harap cinta tanah air bersumber dari orang yang hanya make up ginju dan bedak kupur. Mereka harus berkeringat mengolah tanah dan mengolah air. Lagi tak tamat ini, Mustafa Kendi. Kau itu lajar. Allah maafik lah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kalau aturakan dari Islamian. Allahumma amin. لنيلها قد جاهدوا
kulunial ya bani wal hulantia wa minhum qad uziru ila Aduh, 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 Adu